Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan seluruh keluarga besar Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Peringatan Hari Raya Idul Adha adalah momentum yang sangat strategis bagi kita untuk bermuhasabah dan berproyeksi diri. Cerita penyembelihan Ismail oleh bapaknya Nabiullah Ibrahim mengajarkan kepada kita tentang pentingnya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dibanding dengan nilai-nilai kepribadian atau egoisitas. Rasa kepribadian, keakuan adalah sumber malapetaka, adalah sumber kemudorotan, dan tidak jarang menjadi penyebab kehancuran seseorang. Di tengah pandemi COVID-19 ini, semakin meneguhkan kita untuk lebih mengedepankan rasa empati dan solidaritas bersama sesama masyarakat yang ada di sekitar kita, betapa kita bersaudara dan saling mendoakan. Kurban, di samping meninggalkan nilai-nilai egoisitas, juga mengajarkan kita untuk bersabar. Kurang sabarnya apa Nabi Ibrahim itu? Tapi masih diuji juga dengan menyembelih anaknya. Di masa-masa yang sulit ini, kesabaran kita diuji. Orang yang sukses, orang yang berhasil, dan orang yang lolos dari masa-masa sulit ini adalah orang yang sabar. Karena sabar adalah sumber keberhasilan. Nilai yang bisa kita ambil adalah banyak-banyak bersedekah. Bisa jadi, mohon maaf, musibah ujian pandemi COVID-19 ini gara-gara kita tidak peduli pada sesama. Jangan-jangan sedekah kita kurang banyak, jangan-jangan bahkan tidak sama sekali. Saatnya jiwa saho, kedermawanan kita wujudkan dalam suasana yang sangat momentum tepat untuk berkorban saat ini. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita mampu berkorban untuk kemanusiaan dan peradaban, memberikan yang terbaik untuk bangsa, masyarakat, dan negara. Terima kasih. Ihdinash shiratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.